Ya anu kreator ya. Kamu enggak di mana-mana, di Cina juga kamu. Jalan-jalan melihat. Enggak, kita ke Shanghai. Oh. Ini ke Shanghai kita. Waktunya melihat panda. Ya, Shanghai. Kon emosinya kon mau deng. Japri, panda. Pada ini. Ini masuk kembung. Resort kembung Sufuri. Oh iya, aku. Kita. Terus saya dapet deh, gue ini. Sampai. Tak balok ke kapus. Lita. Aku telan. Kamu Sufuri. Safari. Ikro. Besok. On foto. Pernon. Foto. Thank you. Pernon. Tak bisa. Putih. Aku kerungu di sini dungu le. Semoga selamat sampai tujuan. Tidak amin. Pak, keluar dulu. Itu kan diganti, itu kan. Finally kita sampai, itu pandanya dua raksasa. Foto gitu dong, foto dong, 300.000. Mana? Iya. Tempat sewu. Mana jiwa dong ini? Emang berarti kini sing kesel itu tiba ya berarti jiwa. Tempur sari itu. lutunya. Itu berapa harganya? Udah 15.000 aja buat bapak. Murah. Klip-klip itu ya. Guys, itu ada satu spesies burung ya yang berasal dari Taipei. Apa? Namanya Feng Xiang Ling Te. Burung Feng Xiang Ling Te. Mana itu? Sangat indah. Oh, iya. Yeah. Kalau yang di sana tuh burung kokok. Burungnya keren. Keren. Burung merak tuh. Ya anu kreator ya. Kamu enggak di mana-mana, di Cina juga kamu. Saya lagi di Cina nih. Oh, iya lagi di Cina. Lagi nemuin Wong Fei Hu. Bukan, bikin tempe. Malang sanan tuh. Gila. Lagi okay. Cina. Tapi, kok mereka di TV? Kok gak foto? Ayo, mana? Panda merah. Gila luak, Le. Ini sebanyak luak, Le. Luwe. Hahaha.
Bang, itu namanya apa? Itu namanya panda kondominium. Panda kondominium. Wih, wih. Di scan ini. Ini foto. Ini abis foto itu foto ini, ntar baru di share. Jadi langsung ketahuan. Mantap, ini yang bagus nih. Ini jantan, jantan begini. Ini cewek. Oh, mantap banget. Sayang dong. Aduh, aduh. Baru betul aja. Apa jadi ya, ambil. Poin garungin, Bang. Poin. Iya, Bu. Aduh. Keren banget itu bulunya tuh. Ih, makannya kredok ya. Kredok. Oh, no. Itu bulu selipin kemarin lah. Bulu. Namanya apa nih? Pisang.